Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz-ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Itu pertama. Kalau sunnah menurut mereka, mereka ahli kunut. Itu harus tahu dulu. Menurut antum, kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah, halas. Berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Enggak, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku itu muhdats. Hai anakku itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifa dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia sahabat langsung mengatakan bid'ah. Ya. Nah, kalau jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Ah, jawabannya itu datang ke salaf mari itu ustaz. Karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari jalan ke sana, nengok sana, nengok sini, nengok sana. Maksudnya cari ilmu. Kan suka begitu, jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja. Tanya, apa yang dimaksud dengan tidak sunnah? Dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh enggak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah. Berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama. Dan harus yakin dengan ilmunya. Dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah, bid'ah, enggak jadi masalah. Yang sunnah, sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bukan sebagaimana kamu melihat mereka sholat. Tidak, aku sholat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
Tanya, mutlakan atau muqayyadan? Mutlakah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlakan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekap seperti ini ya. Gini. Kok antum enggak ikuti? Kan mutlakon. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, enggak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati farjinya gini. Kan gini nih. Berarti ini hadisnya dhaif. Di bawah pusar, enggak sampai ke farji bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati farji gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum enggak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum, antum bebas merdeka. Masa ini saya. Antum imma mau ikut ustaz. Ustaz lah, antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka. Bahas sendiri antum. Antum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah. Lupa. Beda. Antum gak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Ah, itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu, kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak mengerjakan. Bagaimana dengan dalih bahwasannya untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah, ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Itu bagaimana, Ustaz? Saya tanya sama antum, pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab. Jauh sebelum anak lahir. Jauhnya berapa lama? Jawab. Sejak zaman sahabat. Enggak, di Indonesia. Di Nusantara. Kan kita bicara di antum tinggal di mana nih? Di Indonesia. Di mana di Indonesianya? Jakarta. Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, kunut, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab. Sebelum antum lahir. Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang? 23. 23? Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir? 93. Tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir. Tahun depan antum baru lahir. 93. Paham? Saya terangkan. Biasa ya. Jangan kecil hati antum. Ini biasa. Ini majelis laki-laki. Bebas antum, bebas. Merdeka. Nah, jangan baper, jangan. Ya, ini bebas mereka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini. Enggak, biasa. Saya antum tahu semua.
Ya, ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah satu abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Bahkan bapak saya aja belum lahir kali itu. Kakek saya, kakek antum, sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru. Yang perlu ditakuti itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Ada dakwah. Biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah. Lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Sudah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Mungkin enggak baca doa itu kali.